Okey, naga ni akan cuma keluar bila time gempa bumi kat laut. Ah, memang diorang cakap macam tu kan. So memang benda ni memang ada. Binatang ni ada dan nama dia lah oarfish. Oarfish ni kalau kita tengok kan, memang sangat panjang. Dan kalau kita tengok muka dia kan, walaupun muka dia macam muka kusin kan, dia ada sesungut panjang. So bila orang tengok dari jauh kan, macam naga tau. Yang jadi menarik perhatian saya lah, macam orang Jepun, dia orang pun ada macam tradisi pasal naga laut ni kan. Dan dia orang cakap naga laut ni akan muncul bila time gempa bumi. Dan memang oarfish ni cuma akan muncul time gempa bumi sebab dia orang ni hidupan laut dalam tau. So bila gempa bumi, dia macam takut lah, takut kan. Macam terancam pun, so dia orang berenang ni atas. Tapi bila dia orang berenang di atas, sebab dia orang ni kan binatang laut dalam kan. So dia orang akan pening-pening ramai. Tu yang kita akan nampak dia calam kat atas tu. Maksud ada yang mati terus ataupun ada yang macam berenang balik lah, bergantung pada ni lah.